Ah, di mana aku? Kenapa aku diikat begini? Mantep juga tangkapan kita kali ini. Siapa kalian? Mau kalian apakan aku? Kenapa kalian menculikku? Aku gini, bruh. Kami adalah para kanibal pemakan daging manusia. Apa kau tahu perintah penculikan anak itu? Kamilah pelakunya. Apa? Tolong lepaskan kami. Kami mau pulang. Lepaskan kami. Jadi, apa itu artinya? Kalian akan memakanku? Tolong jangan lakukan itu. Jangan makan aku masih jomblo. Dagingku alot. Kasihan kali lah kau ini. Teruslah memohon selagi kau masih bernapas. Bodoh amat lah kalau kau ini masih jomblo. Emang kalau jomblo dagingnya alot ya? Manalah aku tahu. Kan selama ini kita makan daging anak kecil. Mungkin rasanya sama aja. Hei, kenapa dengan perut kau itu? Gede kali lah, kayak orang hamil aja kau. Itu tumor kan? Bukan. Emang aku lagi hamil. Tolong kasihanilah orang hamil ini, pak. Jangan makan aku lah, pak. Ma, tolong anakmu, pak. Baguslah kalau kau itu hamil. Bisa kita bikin bakso beranak aja sekalian. Hah, ide bagus itu. Yus, kapan kita bisa memulai? Kita akan memulainya segera. Tapi sebelumnya, kita harus suntik matek dulu dia. Tidak, jangan lakukan itu. A few moments later. Oh, tadi ya sudah matek. Sepertinya sudah. Sebaiknya kita simpan dulu badannya di dalam kulkas supaya tidak dilalari. Ya, kita habiskan dulu stok yang ada sebelum memangsa yang ini. Udah sore gini, si Pejo belum balik-balik juga. Mampir kemana sih tuh anak? Gak jadi masalah aku gara-gara nungguin dia. Disuruh beli terasi, sampai jam segini belum balik-balik juga. Dia pasti mampir ke suatu tempat. Untunglah tadi aku pasang GPS di kolornya si Pejo, jadi bisa kulacak dia. Pejo, Pejo, ada di mana sih kau sekarang? Iya. Apa? Itu kan markas geng Yakuza. Ngapain si Pejo main-main ke sana? Waduh, gawat. Seharusnya si Pejo nggak boleh ke sana. Apa? Dia diculik? Gimana kalau dia diculik? Later. Suara apa itu? Sepertinya berasal dari dalam kulkas. Coba aku periksa.